Oke guys, lanjut lagi di Play Together ya. Jadi di video kali ini guys, katanya Play Together bakal update terbaru ya. Dan aku juga mau coba gacha lagi guys, karena ada beberapa kendaraan yang belum aku dapatkan dari hadiah gacha guys. Dan sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman bantu like video ini agar aku semakin semangat lagi buat kontennya kalau like video ini banyak guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah like. Jadi di sini aku bakal coba gacha dulu. Sebelum aku membacakan detail update-nya, aku mau gacha dulu guys. Nah, kita lihat di sini guys ya. Oke, ini dia tempat gachanya. Kemarin kan aku sudah mencoba gacha di undian Space Cat ya, dan aku berhasil mendapatkan kendaraan jetpack-nya guys ya. Dan sekarang aku bakal coba gacha undian Unicron guys. Kalian lihat di sini, dan aku juga punya ini guys, punya 3 kupon ya. Wow. Jadi di sini itu aku nggak pakai teori, nggak apa-apa ya. Kita hoki-hokian aja guys. Jadi di sini aku bakal gacha yang pertama. Oke, let's go, kita gacha. Yang pertama. Oke, dapat jendela lumayan ya. Dan yang kedua dapat apa ini? Kita buka. Dapat jendela lagi. Waduh. Yang terakhir guys, mudah-mudahan ini adalah Fogo Stick-nya ya guys ya. Oke, kita buka. Tara, dapat meja dapur Unicron. Ya ampun, gagal dong. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di sini aku bakal coba bacain guys ya, bacain detail update-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini besok update ya guys ya, tanggal 27 bulan 4 2023 guys. Kita lihat. Halo teman-teman Play Together, resep item Cherry Blossom yang dapat dibuat selama periode Daun Cherry Blossom berterbangan menghilang dan Kecebong juga sudah meninggalkan Pulau Kaya. Wah, Kecebong hilang guys. Tetapi pohon pelindung yang sangat besar muncul di perkemahan. Kalau kamu melihara pohon raksasa, mungkin hal yang baik bisa terjadi padamu. Oke, lanjut di sini, berikan air pada pohon pelindung dan pelihara pohon di pot bibit, lalu rasakan betapa berharganya alam kita. Friend of Planet. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada pelihara pohon pelindung di perkemahan, guys. Event memelihara pohon pelindung hijau dimulai. Jika menyelesaikan misi, kamu dapat memperoleh poin event dan dapat memperoleh kostum tukang kebun, guys. Oke, kita dapat kostum, guys, kalau ngikutin event ini. Penjaga lingkungan. Oke. Jika mengumpulkan sejumlah poin, kamu bisa memperoleh gem. Juga kalau menyiram pohon pelindung setiap hari. Jadi jangan lupa disiram agar pohon pelindung dapat tumbuh dengan besar. Lanjut lagi, di sini kamu bisa memperoleh pot yang dapat ditanam bibit di stand Korea yang ada di perkemahan. Tanam dan panen berbagai jenis pohon di pot bibit. Jika menanam pohon yang sudah selesai berkembang, kamu dapat memperoleh hadiah kecil dari roh pohon. Lalu roh tersebut dapat digunakan sebagai material pembuatan perabot pot pohon di bengkel Kaya. Tolong diperhatikan bahwa kamu hanya dapat menanam bibit maksimum hingga 3 buah. Oke, termasuk pot yang ada. Kita bisa lihat di sini guys ya, gambarnya Koreas. Wih, ini bakal ada di ini emang udah ada sih guys ya. Udah ada di apa namanya? Di camp ya. Oke. Dan ada North America guys ya, ada mapnya juga di situ. Dan di sini kalian lihat ada jenis tanamannya ya. Wih, mantap banget dapatnya star guys, bukannya gem ya. Oke, nggak masalah. Di sini juga kita bisa lanjut. Daftar kehadiran subur telah dibuka guys. Kamu bisa mendapatkan kupon undian tema dan tas kepik yang lucu hanya dengan login di daftar kehadiran subur. Oke, kalian harus rajin-rajin login nih guys. Oke, kamu tidak bisa mendapatkan hadiah lagi jika free the event selesai. Jadi pastikan untuk login dan dapatkan hadiahnya. Nah, untuk hadiahnya ini seperti ini guys ya. Dapat ladybug. Wih, keren banget cuy. Tas apa sih namanya, lupa tuh nama serangkanya. Aduh. Oke, lanjut lagi guys. Lanjut lagi, di sini juga ada berbagai resep pembuatan telah ditambahkan guys. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Wow. Banyak banget perabot-perabot baru guys di sini yang bisa kita daur ya. Kita buat, bukan daur sini ya, kita buat guys. Oke, lanjut lagi guys. Kita lanjut di sini di bawah. Nah, batu juga bisa dipajang guys ya. Nanti batu bisa dipajang.
bisa dikoleksi gitu ya. Jadi nggak harus ditaruh tas juga gitu kan. Harus dipajang seperti ini guys, keren banget sih. Oke, lanjut lagi. Nah, zombie virus. Wah, ini map baru guys sepertinya. Keren banget guys ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada email. Kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat email yang dimasukkan dan akun akan langsung terhubung jika kode verifikasi ini dimasukkan. Kelola akun milikmu dengan lebih aman melalui penyambungan akun melalui email. Wah, mantap cuy. Semakin kuat aja cuy ya, nggak ada yang bisa hack-hack lagi cuy. Oke, di sini juga kita harus ingat perubahan lainnya guys. Saat mendapatkan item berkualitas tinggi melalui konten penambangan, notifikasi yang memuat informasi pemain yang memperoleh item dan item akan ditambahkan bagi para penduduk yang berada di tempat yang sama. Fungsi ini kedepannya akan diterapkan ke dalam berbagai jenis konten. Peningkatan telah dilakukan agar pemilik kendaraan dapat menyesuaikan jumlah orang yang dapat menaiki kendaraan. Semua hanya teman sendiri. Oh gitu guys. Jadi kita itu bisa setting guys ya, jika kita bawa kendaraan gitu kan. Wih keren nih. Jadi kayak rumah gitu guys. Settingannya kayak rumah lah ya, kayak home gitu guys. Jadi semua itu bakal diperbaharui guys di sini. Oke. Nah, perhatian, info lengkap tentang jadwal update akan diberitahukan melalui pengumuman terpisah. Oke, jadi seperti ini ya guys ya, untuk detail update besok tanggal 27 guys. Oke. Jadi aku gagal gacanya guys. Karena aku gagal gacanya, jadi aku akhiri videonya. Semoga teman-teman terhibur dan semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah. Dan jika kalian ingin kupon dari aku, kalian harus rajin-rajin komen di bawah dan rajin-rajin juga like video aku. Dan yang pasti follow juga Instagram aku guys. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.